silakan dari kepala kejaksaan negeri dengan nomor register G1760/R.2 Romawi.ENZ.1 Romawi.05/2021 tanggal 7 Mei 2021 untuk pengesahan. Kemudian yang kedua LP nomor 39 bulan 5 tahun 2021 tertanggal 9 Mei 2021 yaitu tempat kejadian perkara di Komplek Al-Taqwa, Kota Sorong. Ini merupakan pengembangan dari yang kasus yang pertama tadi, yang tersangka Oka. Dengan tersangka berinisial AP, umur 27 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Obadiri, RT RW 0101, Komplek Al-Taqwa, ulangi, Al-Taqwa, Remu Selatan, Kota Sorong. Ini melanggar pasal 114, subsidiar pasal 111 ayat 1, subsidiar pasal 127 ayat 1, huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan modus operandinya disimpan di dashboard motor. Barang bukti yang disita adalah satu paket plastik ukuran sedang ganja kering dengan berat brutonya 12,23 gram. Kemudian LP nomor 3 atau kasus nomor 3 yang juga merupakan pengembangan yaitu LP nomor 40 tahun 25 tahun 2021 tanggal 19 Mei tahun 2021 tentang yakni dengan tempat kejadian perkara Jalan Arteri Komplek Pergudangan CV Makmur Abadi Kota Sorong. Ini juga pengembangan dari kasus pertama dengan tersangka Oka, di mana dari kasus ini kita mendapat satu tersangka atas dengan inisial DR, Demak Rembang DR, umur 37 tahun, pekerjaan karyawan JNE, alamat Jalan Matahari Perumahan Rahmat Fadila belakang traktor atau UT kilometer 13 Kota Sorong. Ini pengembangan ada pengiriman, kemudian petugas JNE ini yang mengambil sesuai dengan informasi yang dia dapatkan untuk mengambil barang yang merupakan kurir. Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka tersebut yaitu dua bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,4 gram. Kemudian paket yaitu berasal dari Makassar dan pasar yang dilanggar yaitu pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian dari sini juga ada pengembangan kasus yaitu tersangka MA yang masih kita cari satu beradanya sampai dengan sekarang. Sudah kita keluarkan DPO ya. Siap. Ya, ini DPO-nya. DPO-nya ada nama inisial MA. Dia sementara kita sudah keluarkan DPO-nya, mungkin juga bisa dilihat nanti. Ini sudah dimasukkan